So let's go Okto, dan hari ini kita bakal buka-buka chest di Counter Strike 2. Let's go. Nah, jadi belakangan ini tuh gue sering banget main CS2 guys ya. Ini gamenya baru. Sebenarnya bukan baru sih, baru rilis aja yang keduanya. Sebelumnya kan CSGO ini ya kan. Ini game Steam yang belum tahu ya. Dimana saya sudah mewarnai inventory saya kecuali satu hal. Satu hal yang belum dan memang miss sepertinya ya, yaitu glove-nya. Ini glove-nya saya masih masih bawaan pabrik ya. Di sini udah ada pisau juga, walaupun dia nggak bagus-bagus banget mungkinnya, tapi lumayan banget. Pisau keseimbangan kalau kata orang-orang ya kan. Di sini juga ada beberapa senjata-senjata favorit yang sudah gua warna-warnai ya. Nah, tujuan gua membuat video ini adalah untuk menggacha, siapa tahu ya kan kita buka crate-crate yang ada di sini, khususnya dua crate murah ini nih. Kenapa gua bikin juga karena modalnya ya enggak gede-gede amat gitu ya. Gua nggak tahu ini modalnya bisa berapa nanti. Jadinya gua takutnya kayak penasaran. Tapi kita lihat aja. Yang pasti gue siapin recoil chest sama snake bite chest itu masing-masing 10. Dimana kita bakal buka total 20 dulu untuk awal. Mungkin ini kalau misalkan masih penasaran, gue buka 10 atau 20 lagi untuk di recoil chestnya. Begitu ya, karena gue ngincer USP print stream nih guys ya. Ini USP yang lumayan dewa ya. Punya gue sih udah lumayan bagus, cuman ya ini sih merah-merah guys. Anjay, merah-merah ini guys yang kita cari sebenarnya. Oke, di sini gue udah siapin snake bite keski. Dimana kalau kita lihat ya, di sini ada 10 yang bisa kita buka. Kita langsung aja tanpa basa-basi ya. Gue nggak tahu hari ini bakalan main game atau enggak, tapi maksudnya main matchnya atau enggak, tapi kita lihat dapatnya apa ya. Kalau misalkan dapatnya jelek, mungkin kita hiburan dulu main satu game. Di sini ada lumayan ya. Dapatnya bisa M4, bisa USP juga. Nah, ini kebetulan dua-duanya yang gue pakai guys ya. Oke lah. Langsung yang pertama. Gak mungkin tiba-tiba hoki dong, ya kan? Awal-awal tuh biasanya dikasih kayak, "Hah, ada ping lewat." gitu. Saya masih oke. Langsung lagi aja jrok. Kita buka yang kedua, Bang. Apa tuh yang lewat? Nggak ada yang lewat? Nggak ada yang lewat? Makasih ungu doang yang lewat ya. Pakai ritual nggak sih guys orang-orang biasanya? Mungkin ngeklik 10.000 kali di sini. Ya kan? Zrok. Oh, ping lewat satu. Nih. si pake gue ya kan. Langsung lagi. Oh shit. Oh, mungkin kliknya harus 3 guys ya. Jrok. Ini keberapa sih? Kok gue udah lupa sih, baru tadi. Langsung aja. Gue gak usah pakai teori lagi. Ping di awal ya. Ungu sama ping ya. Oke. Sisa 5 lagi. Oke, masih ada cukup banyak guys yang bisa kita buka ya. Ini nggak ada gitu. Merah-merah gitu lewat gitu nggak ada apa. Makasih lo UMP ini 3000 kali apa keluar. Lanjut lagi, open lagi chest snack. Ayo ular. Ayo berikan aku sarung tangan. Udah mulai ada ungu-ungu banyak, guys. Apakah ini pertanda? Buset, ini buluk bet. Buluk betul, Bang. Apakah ini pertanda, kawan-kawan? Sudah ada ping-ping banyak nih. Ungu-ungu ping, ungu-ungu ping. Ah, ungu pertama kita, guys. Ungu pertama kita. Ini kayaknya field tested deh. Rasa-rasanya field tested banget soalnya. Ya, well worn ternyata ya, guys ya. Di bawahnya field test. Jadi ada tier-tiernya, guys. Ada victory new, ada minimal wear, field tested, well worn sama battle scar ya kan. Itu yang udah kepake 10.000 kali kayaknya. Oke, langsung aja chest ke-9 kita buka. Cukup banyak ungu di awal. Ya kasih lumayan ya padahal ya. Oke bang. Last snake bite. Drop.
Gak ada gitu wangi-wanginya dikit. Merah gitu bang. Merah apa kayak gitu. Iya makasih. Terima kasih ya untuk snack bed chest. Kayaknya memang kita tuh jodohnya di recoil chest ini guys. Di recoil chest ini kita udah standby dulu aja ya kan. Ah, harganya 5.600. Dia itu isinya ada USP yang dewa ini ya guys ya. Ini bagus banget guys. Gak bohong gua. Keren dia kayak minimalis modern gitu loh. Gua suka. Nah, OP-nya gua udah punya, tinggal USP-nya ya kan. Nah, cuman di sini puakannya juga lumayan sih ini. Oke sih, mendingan ini enggak sih kita banyakin. Ya kita langsung beli aja 10 kali ya. Buat membeli langsung meratakan. Ah, ini dia. Steam wallet saya kurang ya. Kurang, saatnya top up di Lapak Gaming. Ya, jadi gua udah ada di websitenya Lapak Gaming. Kalau kalian mau top up Steam Wallet yang gampang, murah, terpercaya dan terjamin 10 kali lipat garansi, ya bisa langsung aja di Lapak Gaming, cek di link deskripsi atau di pin komen, guys. Karena selain di sini itu adalah yang termurah dibandingkan tempat lain, di sini juga bisa menang banyak dari spin arena Lapak Gaming, guys. Ini kalau kita lihat jrok nih ya. Nah, kalian bisa menangin mulai dari iPhone, PS5, ROG ya kan, laptop sampai dengan mobil ya. Ini bisa kalian gas banget. Selain dapat murah, dapat cashback juga berupa koin kalau kalian nggak beruntung. Ya pokoknya untuk info lebih lanjut bisa langsung cek aja di deskripsi atau link yang ada di top komen atau pin komen, guys. Ini gua mau top up 400 dulu kali ya. Nanti kalau kurang kita top up 600 lagi, guys. Gimana? Jadi pas 1 juta enggak sih? Yang tadi mah enggak apa-apa lah ya, modal-modal awal mah oke lah. Ya, kita langsung aja di sini. Kita langsung bayar pakai QRIS jrok. Amat banyak dan juga cepat, hemat, hemat. Wis langsung. Langsung checklist deh, Dek. Kita ada 24 token, guys, nanti aja ya. Oke, kita sudah top up. Lalu kita langsung aja membeli 10 key recoil chest jrok. Semoga 10 ini bisa menjawab, guys ya. Bisa menjawab. Yuk, recoil, recoil. Aduh, ungu lewat ya kan. Lumayan padahal, Bang. Ungu 5 dan adik-adik. Lanjut aja, lanjut. Gas terus. Gas terus. Gaming. Ya, negep ya. Oh ya, gue lupa ngingetin ya, sebelum kalian top up Steam Wallet di Lapak Gaming, jangan lupa untuk login. Karena kalian kalau nggak login nanti susah dapetin token dari Lapak Gamingnya, guys ya. Jadi pastikan login, top up Steam Wallet, nanti dapat token, baru kalian bisa main di spin arenanya Lapak Gaming dan berkesempatan dapetin iPhone 15, laptop, PS5, bahkan sampai mobil. Begitu, guys. Karena di Lapak Gaming aman, terpercaya, dijamin garansi 10 kali lipat. Waduh. Makin jilat terus ya Lapak Gaming kita nih. Yuk, aku cinta Lapak Gaming. Let's go. Ini ungu-ungu kita nggak ada yang mampir juga ya bang ya. Saya lihat-lihat ya. Lapak Gaming buddy, apakah aku harus top up lagi? Ini jawabannya. Apa? Iya. Dikit lagi guys. Artinya mencinta. Lagu apa sih? USB lewat guys. Bikin penasaran guys yang gini-gini nih ya. USB lewat tadi merah-merah itu. Itu kalau dapet sih nggak apa-apa guys, gue bisa jual nanti gue dapet. Lewat lagi merah. Apakah ini pertanda adik-adik? Tadi apa yang merah lewat ya? Apakah ini pertanda adik-adik? Merah kayak pink. Eits, tidak kena. Ini dia guys, sepertinya saya tertrigger ya. Ini saya tertrigger sekali ya. Nah, sepertinya saya akan membeli lagi sebanyak 10 kawan-kawan.
Ayo 10 chest kemarilah. Woi, gue sambil lihat stimulet gue ya. Wih, stimulet gue kurang nih, guys. Top up lagi enggak sih? Oke, jadi pastikan kalian login ya. Sekali lagi login dulu untuk dapetin token, dan gue baru sadar tokennya 2 kali lipat ini, guys. Dapat kali 2. Oh, biasanya gue dapat 1 token nih. Untuk yang 6.000, guys. Gue biasanya spam banyak sih yang 6.000 ya. Cuman karena ini bikin konten aja gitu. Jadi kayak dipersingkat. Lapak Gaming dijamin aman, terpercaya, garansi 10 kali lipat ya, murah dibandingkan tempat lain, dan juga bisa menang banyak di arena spin Lapak Gaming. Oke, saatnya kita pindai lagi. Cerok. Lalu diproses, pemain berhasil, lalu kita menunggu selama berapa detik. Lalu berhasil. Selalu cepet ya, guys, top up di sini tuh. Ya, kita sudah top up lagi adik-adik. Woo, let's go. Oh, sepertinya pesanan chest kita udah datang semua, guys. Mari kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pas 10 ya. Bentar, aus. Kita beli 10. Siapa tahu dapat Prince Dream atau glove-nya langsung drop. 10 lagi, masa sih bang? 30 chest nggak ada nih, nyangkut satu pun gitu. Ya minimal ping lah bang gitu. Lama-lama standar gue turun nih, guys. Bang, sisa 5 nih. Masa top up lagi? Pingnya aja di ujung bang. Gak bisa nih gini, guys. Gak bisa nih. Kita cek nih steam wallet kita nih. Steam wallet. Mari kita hitung-hitung dulu. Kita udah habisin 30 chest. Sorry. Ya bener ya, 30 chest ya. 30 chest kali anggap 5.600. Kan 30. Terus mungkin 30.000 kali 30. Tambah 170. 1,3 nih. Ya kan? 1,3, guys. Isi 600 lagi enggak sih? Isi 600 lagi. Biar 2 juta nih. Gas! Part 3, bang. Kita curis lagi. Ya Allah, semoga diizinin sama ibu negara ya Allah. Kira papa minta jatah susu sama popok ya. Minta jatah. Hayya, minta jatah kita. Oke, kita sudah top up lagi, guys. Ini kayaknya bisa sampai 50 chest ya kita ya. Hari ini 50 chest. Ini target gue kayak cuman 20-30, guys ya. Cuman apa ya? Kentang gitu. Ya udah, ya ping dulu enggak sih, bang? Ya kan? Ping dulu dah kita. Ah, ungu nih, udah ada nih ungu-ungunya nih, guys. Ada ungu-ungu nih. Ayo, recoil cash. Wangi. Aduh, pingnya liwat dia. Oke. Drop. Merahnya di awal. Apa maksudnya, bang? Ping pertama. Ping pertama. Aduh, filter sepertinya adik-adik, tapi oke lah. Filter ya, gila, gue udah lumayan hafal sama bercak-bercaknya, guys. Kayaknya emang jurus ngeklik 10.000 kali ini bagus ya. Yuk, merah sekarang nih. Wow. Ungu guys. Langsung beli terakhir, guys, terakhir. Bodo amat gua, udahlah, nanti gua live streaming CS2 aja lah. Jangan lupa kalian yang mau lihat gua live streaming ya, jangan lupa membership, subscribe, notification. Gua tiap hari sih live streaming, cuman nggak mesti CS2 ya, tapi game-game Steam yang lain gua banyak banget main. Nggak berharap apa-apa, nggak dikasih harapan juga tuh, nggak ada merah-merahnya sih boleh. Biru semua tuh bang. Oh, satu gue liat tadi, guys. Lihat tuh,
di dari listnya lihat guys. Cuman USB print stream doang sama sewot off nih, kagak dapet. Dua item lagi collection gue komplit nih buat recoil guys. Aduh, bentar gue mikir dulu guys. Gue berpikir dulu nih. 10 detik kemudian. Yaudah kita gas lagi guys ya. Tadi 600, 400, 600. Ini 400 biar pas banget ya. 2 juta kita top up. Ini jangan ditiru ya kawan-kawan ya. Jangan ditiru adik-adikku. Ya siapa tahu kan di spin arenanya nanti wangi ya kan. Kalau wangi nanti gua instastory ya guys ya. Ditunggu aja bismillah. Ini dia si jali-jali. 60 chest. Kalau nggak dapet, keterlaluan lo CS2 ya. Lu sih udah ngasih gua harapan nih dengan koleksi-koleksi gua yang hampir lengkap ini ya kan. Minimal USB stream, print stream sama sewet off lah. Biar lengkap gitu nggak apa-apa. Glove-nya nggak ada nggak apa-apa. Bener. Nah ini namanya all in semesta guys ya. All in semesta nih ya. Kita langsung jrok. Chest ke-51. It's liwat tuh. Liwat tuh. Terima kasih supportnya ya. Mengapa engkau liwat? Bentukannya biasa aja. All in semesta, let's go. Let's go. Ya, tapi kok biasa aja sih? Gua seneng gak seneng nih guys. Kayak seneng sama bingung sih sebenarnya. Bisa dapet. Wangi. 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 Oke kita habisin, gak apa-apa dah, apa aja dah. Kalau print stream syukur. Yang mana syukur dah, pokoknya lu mau apa juga nggak apa-apa dah, bang. Kita lihat dapat apa terakhir. Oke, tidak masalah, tidak masalah, kawan-kawan. Tidak ada masalah sama sekali ya. Kita sudah dapetin item yang wadah. Ini sport glove, seinget gue mahal ini guys ya. Lumayan gitu. Cuman bentuknya aja ini. Oke, sampai sini aja. Untuk video kali ini gila gue lega banget guys. Kacau. 60 box. Modal berapa modalnya? Kita hari ini 2,6 juta spend buat gacha CS2 untuk mendapatkan glove yang ternyata berhasil ya. Gini gue masih gak nyangka guys. Berarti feeling gue nih bagus tadi ya. Kayak gue tadi tuh mau stop cuman kayak tanggung gitu. Box ke-56 adik-adik. Ini gara-gara terakhirnya warna pink nih guys. Makanya gue berani nih. Yaudah, thank you guys. Jangan lupa cek link deskripsi atau pin komentar di sana. Gue biasanya top up di Lapa Gaming karena di sana dijamin termurah, teraman, terpercaya, garansi 10 kali lipat pokoknya ya. Dan juga bisa menang banyak di spin arena Lapa Gamingnya. Jangan lupa kalian sebelum top up login dulu biar dapetin token untuk main spin arena di Lapa Gaming. Siapa tahu kalian dapetin PS5, laptop, iPhone 15 bahkan mobil ya. Ataupun kalau enggak ya pahit-pahitnya ya dapat cashback point ya kan, lumayan bisa tukerin juga sama voucher diskon dan lainnya. Oke, thank you guys. Untuk detailnya cek deskripsi. Info. Thank you. Gua Mr. Rock undur diri. Bye bye.